Aduh. Ah. Padang gitu. Padang kakek kita. Umbinya ngeri kali. Up, ini bisa kita pecah-pecah nih, Bang. Bisa. Mana lagi, Bang? Memang sengaja kita tutup di pelepah biar enggak tahu orang. Kayak jamur jangan-jangan ya, Bang. Oh, ini yang minat langsung ini ya, langsung inbox aja ya. Woi. Bang. Hey, brother, kali ini kami akan mengeksplor hutan Borneo ya. Iya. Ekspedisi kali ini. Tunggu dulu, Bang. Kita udah lama enggak jumpa. Udah lama. Abang Gebo ini yang belum kenal termasuk salah satu manusia di bumi. Iya, manusia enggak termakan. Kita juga sama ini, Bang. Julpan Litur ini pakai masker ini, masker. Kami disayu saya Mbak Goni mau nyolong brondolan. Iya. Mau nyolong bron. Bang, kita mau ini, Bang. Ini musim lompong. Iya, makanya tadi orang wawakku malam suruh nyari ikan. Tapi inilah yang mesti mau dicari ikan. Iya, cari ikan. Enggak, nyari lompong. Oh, nyari lompong. Kita kata orang itu namanya kalate ya, kalau kurasa ya lompong belerik-belerik lah. Iya. Di mana dia, Bang, lokasinya? Sana ada itu. Weh, pokoknya luas seluas hatiku pada bini Gio. Bini Gio aturnya diajaki, Bang. Aku udah jauh-jauh kemari. Jangan lah, punya kesilap nanti kita. Enggak tahan nengok bumper belakang. Oke, bos. Ini memang kita tengok, memang di sini tempatnya lompongnya memang bagus-bagus ya, Bang. Beraneka ragam itu ya. Yang nanam dulu mungkin kakek kita. Tapi kita yang nanam. Oh, ini iya. Kita mau panen ini. Ya kan? Tinggal toko di Kajabu. Kalau nyari nomor sini ada nomor. Nomor togel. Urusan di batu dempet, Bang. Ada tempat yang agak sakral itu. Apa namanya batu dempet? Di batunya tebelah jadi kayak dempet gitu. Jadi enggak ini, Bang. Bang, ini termasuk lompong apa, Bang? Ini lompong enggak beri-beri. Enggak, karena ada kolot warnanya. Abang-abang, ibu-ibu yang tahu ini jenisnya apa ya? Kayak gini. Enggak ngerti. Nanti kita bawa pulang aja. Ya, kalau yang ini bisa di saya ruang ini, Bang. Ini namanya pakai terinium. Kalau di sini saya ikat gopek. Di sini apa? Ini kayaknya bagus ini, Bang. Nanti, Pak, sampel aja ya. Soalnya guys, awak kemari ini disuruh mamaku. Mamaku tahu video Bang Gebo Mbak Bati Kalatea namanya kalau enggak salah ya, Bang. Balawan suruh kemari. Oh, ini ya. Kita sudah berada di lokasi Kalatea ini. Kayak ini loh, Bang. Kayak jurus Naruto itu ya kan? Gitu ya kan, bentar-bentarnya itu ya kan. Bentar-bentarnya kayak bentar kucing. Bagus sekali. Banyak ya. Bang, kita buat story dulu ya, Bang. Bisa. Sini agak lebar, Bang. Ini. Oh, bisa agak lebar. Bang, kita lompat tinggi. Oh, Bang, banyak, Bang. Kita jual, Bang. Ini, Bang, goceng. Lumayan juga, Bang. Oke, guys, kita mau panen Kalatea, guys, ya. Banyak nih, kita udah nanam dari sore hari ini, kita mau panen ini ya, Bang, ya? Iya. Kalatea. Siapa yang berminat ya? Boleh inbox. Email. Banyak nih, Kalatea. Pokoknya bayar tiket masuknya itu goceng, cabut sakarepmu. Ini dari sana nih, Bang. Sebetulnya nih, ini pokoknya nih Kalatea semua nih. Iya. Dari traktoran sampai Peringgan Pasar 6. Tapi ini kok panjang-panjang. Mamaku di rumah beli 10.000 pendek kali, Bang. Itu pun daunnya satu, Bang. Daunnya satu 10.000. Jadi ini kita hitung aja, Bang, daunnya berapa, Bang. Udah gitu nih lebar-lebar, Bang. Jadi di sini pun, Bang, ya, kalau dia yang jelek-jelek kayak gini lah, ini dipanggirasi aja, Bang. Jangan, Bang. Karena jelek. Diambil yang bagus-bagus gini aja, Bang. Oh, iya. Kan,
di sawit pun nanti kita susah manennya. Bang, ini kan daripada ini, Bang. Sebenarnya ini enggak berguna bagi kita kaum laki-laki, ini, Bang. Enggak berguna ini, Bang. Sawitnya nih, ya. Sawit ini. Lumayan bagi kaum gentleman, ya. Iya, itu bapak mertuaku itu mau nanamin sawit aja. Lompong nih, Bang. Lompong pula. Ya udah langsung. Ah, ngeramban, guys, guys. Ada kerjaan kan. Ngeramban. Aduh. Aduh. Loh. Walah. Bang, akarnya lepas. Udah banyak enggak? Akarnya lepas. Iki congkelnya. Ini apa? Iki wis pasti binikmu seneng banget iki, Bang. Iya, iya. Kena iki. Tekan omah iki langsung sayur. Iki. Aku barusan iki lagi ya. Tak buat story bapakku iki lho. Ambilang banyak banget. Aduh. Iya, dia semua ini. Lombong beri-beri. Ngeramban ya, Bang, ya? Ngeramban. Tapi payah Bang nyangkutnya, Bang. Emang yang di tanah keras, yang dekat parit agak lembek. Wah, iki wis oke lah iki. Wis iki wis kemakan. Iso iki engko tonggo-tonggo njaluk. Boleh minta, Bang? Boleh. Boleh, ya. Dipersilakan dengan segala hormat. Kartisnya goceng cabut sendiri sak karep. Oke, Bang Julpan. Berjuang kali, Bang, ya. Yeah. Ini Bang bawa pulang aja, Bang. Ini jenis lompong langka nih kayaknya nih. Ya, enggak tahu juga ya. Ini tapi kalau di sini enggak langka lah, orang banyak gini. Oh iya. Nang, mana Anang? Dari mana, Nang? Bersihkan yang lembu, Nang. Lumayan lah, 10.000 sehari. Sebulan 300.000. Bawa aja ki golek lompong Nang. Ini, Bang, warungnya gini. Biar dapat banyak, Nang. Biar bangga, ini sekarang nih berbakti kepada orang tua. Semua itu ngomong. Eh, Bang, berbakti kepada orang tua ini sekarang harus mencarikan lompong pada orang tua. Udah ambil semua. Lihat, dah panen. Dah, Bang, besok lagi kemari. Ladang kita kok ini. Ladang gitu. Ladang kakek kita. Umbinya ngeri kali. Up, ini bisa kita pecah-pecah nih, Bang. Tanahnya kurang lah ya? Iya, Bang. Yang berminat ini 1,5 juta. Iya, bilang nanti kalian kusiram. 1,5 juta, guys. Yang berminat. Banyak. Hah? Beli 1,5 juta. Jangan kasih tau lokasinya. Jangan. Jangan Sherlock, kalian. Jangan Sherlock ya. Yang penting kita cair. Sherlock nanti kita nggak dapat lagi, boy. Oke, boy. Sip. Mana lagi, Bang? Memang sengaja tak tutupi pelepah biar enggak tahu orang. Kayak jamur janjangan ya, Bang. Oh, ini usia berapa, Bang? Ini, Abang sebagai petani tersukses Kalatea ini, Bang. Ini usia 2 minggu sampai 2 tahun setengah. Karena dia kan tanahnya enggak bagus, enggak mengandung unsur hara. Iya, ya. Kira-kira babonnya mana ini, Bang? Oh, sana. Itu sana induknya, sana dia. Oh, itu usianya 5-70 tahun itu. Sana ya? Itu sana itu. Lama juga ya, Bang? Lama, makanya harganya mahal. Umur Abang sendiri berapa? Umur hampir 35, Bang. Oh iya. Itu udah 70 tahun Abang nanam ya? Iya. Keras juga, Bang. Oke, Bang, kita congkel-congkel dulu ya. Yang minat langsung ini ya, langsung inbox aja ya. Harga kita bisa jingkau-jingkau ya, Bang. Angkat, Bang. 1,5 juta tadi. Ini yang kecil murah aja. 2003. Oh. Banyak yang dateng nanti. Enggak tahu, kita enggak pakai lokasi ini. Orang itu enggak bakal dateng, ya. Ini, Bang, ya, enggak besar aja ya, Bang, ya. Udah nampak di pot ya, Bang, ya. Yang ada 35.000 polybet, Bang, ya. Ayo kalatean namanya kolibet. Mana teman kan? Yang itu boleh ya? Kalau botol aqua boleh, Bang?
bisa juga, cuman dicat-cat dikit bang, biar gak konangan kali. Abang ini channelnya ngecat botol aku abang potnya, keren-keren. Cek aja bang, apa bang namanya? Pokoknya buat pot dari barang-barang bekas bang. Keren. Kirim lah kemarin. Nama channelnya bang Julpan. Julpan itu. Ah Julpan itu. Aku nggak usah lah. Enggak usah. Kenal channel ini, channel enggak berguna. Channel lu enggak termakan. Terus, Bang. Iya. Oh, Gameboy lama. Siapa enggak kenal Bang Gameboy kan? Keren. Kepala desa sana, Jong, pada nyalon lagi, bukan pada kenal Abang. Udah, kita sudah berapa jam bang sini? Udah hampir 3 jam mungkin. Kita udah hampir 3 jam kita sudah panen. Nggak panen, kita sudah ngumpulkan kalatea-kalatea ini. Nah. Dan nih kalateanya. Memang kami sengaja dibiarkan. Kami biarkan biar berkembang biak. Sebenarnya karena nggak cukup lagi mutar gimana. Ini kami biarkan. Mungkin next time lain hari. Nah, ini bagi ini awak datang kemari karena abang ini ya nge-share roti itu dia kalatea di babati nggak tahu tak pikir mama nggak doyan, pikir abang nama tanamannya itu apa bang ya, lempung beri taunya lempung beri rupanya kalatea kalatea itu mahal nah, mahal padahal goceng harganya bang ya itu mama aku pun beli itu 10.000 daunnya cuma satu udah 10.000 udah itu sama dia ditanam tumbuh daunnya 2, 3 tumbuh 3 bang daunnya, dijual sama dia 25.000 pandai dah. Dan ini aku pun di sini karena dia di rumah udah gak ada kalatenya lagi, aku disuruh kemari nanti sama dia, aku rasanya mau dijual lagi ya bang, tapi gak apa-apa bang, itu cara berbakti pada orang tua saat ini. Oh betul, betulan bang. Iya. Jadi kalian ini anak-anak muda, pokoknya anak-anak kalian yang masih ada orang tuanya. Sekarang gampang kalau mau berbakti pada orang tua ya bang ya? Iya, dolan pulang bawa lompong. Nah itu, dolan pulang. Lompongnya yang aneh, jangan lompong sayur. Lompong sayur udah termakan. Betul kan bang? Iya bang? Ya, betul. Nah gitu, abang mau berapa untuk istri abang? Kalau untuk istri satu aja. Satu aja. Yang lainnya yang banyak untuk? Satu gon nih maksudnya. Oh iya. Oke, jadi ada lagi yang mau disampaikan ke abang nih ya? Ada. Ya, lokasi lompong kita sembunyikan. Kita sembunyikan. Hmm. Ya. Kalau berminat nanti kita jual di Shopee. Pokoknya ini bocoran sedikit lokasinya di Jalan Medan Bukit Lawang. Ah, itu ya. Intinya lompong juga tumbuhan makhluk hidup. Jadi kalau kita mau ngambil dari alam itu diambil seperlunya, jangan dirusak-rusak. Jangan dihabisin bang ya. Ini kami sisakan babonnya ya bang. Padahal ini yang bagus loh, jadi kami ngambilnya yang jelek aja, karena yang memang yang bibit-bibitnya aja. Iya, ini karena bisa besar bang sebenarnya. Bisa. Payah bawanya. Oke ya teman-teman. Ini kalatea. Ini untuk koleksi abang ini aja di rumah. Ini untuk koleksi ini. Lihat bang untuk perbandingannya bang. Perbandingannya lihat tuh sama abang ini sama lah. Pokoknya nanti pulang abang yang bonceng ya. Oke. Kalau misalnya ada yang berminat abang jual berapa itu bang? Mana? Itu yang besar itu tangan abang. 1,5 juta ini. 1,5 juta. Oke. Kecil 2003. Ini 2003. Loh bang Gebo hilang teman-teman. Wah ini jangan sampai yang kejadian salapian itu terjadi lagi nih. Kenceng apa cuman abang? Ini kita ini nggak upload parodi dulu ya bang? Kita membahagiakan orang tua dulu ya bang. Lagi sedang banyak yang berkabung, anak hilang segala macam. Jadi kita mencoba untuk tidak lucu. Iya. Kali ini. Kita pun ini ya bang ya, kayak merasa turut prihatin ya bang bisa. Karena kami semua punya anak yang seumuran itu. Ah gitu. Jadi kami tahulah perasaan orang tua itu kayak mana ya. Bang ya? Sakit kali bang ya pasti bang ya. Karena abang ini baru aja anaknya baru berpetualang. Anaknya baru pulang. Oke lah, kalian nggak perlu tahu itu masalahnya ya. Nggak perlu tahu. Oke bos ya.